Saudara, memperingati hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang ke-64, prajurit Korem 133 Naniwarta Bone dan Kodim 1304 Gorontalo melakukan aksi bersih sampah di Pantai Leato Selatan Kota Gorontalo. Aksi bersih sampah dilakukan di pantai dengan harapan bisa menarik para wisatawan asing untuk mengunjungi Gorontalo. Ratusan prajurit Korem 133 Naniwarta Bone dan Kodim 1304 Gorontalo diterjunkan untuk membersihkan sampah di Pantai Leato Selatan Kota Gorontalo pada Jumat pagi. Aksi kumpul sampah ini dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang ke-64. Dalam aksi sosial ini, unsur Forkopimda, Penjabat Gubernur Gorontalo, Wali Kota Gorontalo, dan Danrem 133 Naniwarta Bone Gorontalo juga turut mengumpul sampah. Komandan Korem 133 Naniwarta Bone, Brigjen Amrin Ibrahim mengatakan, aksi bersih sampah ini dilakukan di pantai karena Pantai Leato merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Gorontalo. Amrin berharap dengan gerakan aksi bersih sampah di pantai ini diharapkan bisa menarik para wisatawan asing untuk mengunjungi Gorontalo. Tadi sudah kita sepakat dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali, ini kita tidak laksanakan saat ini aja. Nanti ke depan kita akan laksanakan secara rutin. Sehingga mudah-mudahan dengan kita laksanakan secara rutin ini, Kota Gorontalo ke depan akan terlihat lebih indah, lebih bersih yang sampaikan Pak Wali tadi, sehingga bisa menarik turis baik domestik maupun dari luar. Selain prajurit TNI, aksi sosial ini juga diikuti oleh sejumlah organisasi perangkat daerah, pemerintah Kota Gorontalo, dan komunitas lingkungan Gorontalo. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.